Halo guys, welcome back to Loli Gaming. Hari ini kita akan bermain masak-masak lagi guys ya. Jadi teman-teman ikuti videonya sampai akhir ya. Oke, hari ini kita akan bermain dengan manusia salju ini guys. Ini namanya kita namakan saja dia Bigfoot guys. Nah, Bigfoot manusia salju ya. Oke. Oke, hari ini Bigfoot, kamu mau makan apa? Biar saya masakkan. Tunggu dulu Bigfoot, mandang ke kamera dulu. Jangan buka kulkas ya. Oke Bigfoot, hari ini Bigfoot mau makan apa? Waduh, buka kulkas lagi dia guys. Wah, memang bandel yang Bigfootnya. Mungkin dia sudah kelaparan guys. Tutup dulu. Ya, sekarang mau makan apa Bigfoot? Waduh, buka lagi guys. Waduh, sepertinya sudah kelaparan ini Bigfootnya ya. Ya sudah, kita hari ini masak daging aja nih untuk Bigfoot nih. Eh, jangan dimakan Bigfoot, itu belum dimasak. Ya, saya masak dulu ya. Oh, tunggu. Jangan dimasak dulu, kita buka kulkas lagi. Kita campur bahan lain dulu Bigfoot ya. Oh, ikan ya, kasih ayam-ayam. Oh, ayam. Oh, nggak mau dimakan. Mungkin karena dia tahu belum dimasak guys. Tapi kok daging dia mau guys. Wah, dasar aneh ini Bigfootnya. Nggak mau dia. Coba ikan. Oh, nggak mau juga dia. Ini daging kok mau dimakan ini. Oke, lanjut lagi guys. Kita akan keluarkan sosis guys. Apakah dia mau makan sosis? Wah, dia mau makan sosis guys. Tahu aja dia makanan yang enak ya. Oke, kita harus campur sedikit bawang guys ya, biar dia harum. Oke, selanjutnya kita akan mulai memasak. Pertama kita potong dulu guys. Kita akan keluarkan pisau. Kita potong dulu bawangnya guys ya. Waduh, bawangnya kok lari pula. Potong agak kecilan dikit guys, karena kalau kebesaran nanti bikinnya bisa tercekik guys. Oke, setelah kita potong, lanjut kita akan memotong dagingnya guys. Wah, dagingnya dipotong-potong juga guys ya. Oke, lalu potong sosis. Oke, lalu kita potong ikan. Potong kepalanya. Oke, potong kecil-kecil guys ya. Oke, ini yang ayam sepertinya tidak perlu dipotong ya guys. Oke, lanjut kita akan mulai memasaknya guys. Pertama-tama kita oven dulu guys. Waduh, kok bawang yang di oven. Saya bukan mau oven bawang. Ini nih, ada ayam ini nih. Keluar dulu nih. Bawangnya kok nggak mau keluar guys. Nah, selanjutnya sama daging nih di oven nih. Biar matang nih guys. Terus sama sosis ya. Nah, ini di oven dulu guys, biar matang ya. Oke, setelah semuanya masuk, kita tutup ovennya guys. Oke, sudah mulai dipanaskan. Kita tunggu waktunya berbunyi. Oke, sudah masak guys. Oke, sekarang kita hidangkan dulu ya, karena si Bigfootnya udah kelaparan guys. Apakah dia mau makan? Cepat sekali guys, dia makan dengan lahap. Ayo cepat makan Bigfoot, cepat sebelum kamu kelaparan. Ayo cepat, waduh dia makan dengan cepat sekali guys. Wah, satu paha ayam juga habis sama Bigfootnya guys. Dia sudah kenyang guys. Gak apa-apa, kita masih punya masakan lain ya. Pertama kita goreng ikan dulu guys. Oke, celupkan ke minyak. Sudah mulai masak dia guys ikannya. Oke, keluarkan, sudah matang. Tunggu dulu, sabar Bigfoot ya. Kita masak yang lain dulu. Kita mau tumis dulu guys, karena tumis sepertinya asik guys. Ikannya masuk duluan. Oke. Ini kita masukkan ini guys, bawangnya guys ya. Bawang dulu. Oke. Masukkan semua, ditumis-tumis. Lalu kasih sedikit kecap, sedikit garam, sedikit penyedap rasa. Kasih cabenya banyak-banyak biar bifunya kepedasan. Lalu cari sausnya juga. Kasih ini guys. Ini apa sih guys? Dari kemarin belum tahu ini apa guys. Kita campur aja lah. Oke guys, setelah itu kita aduk-aduk sebentar. Oke, lalu kita hidangkan. Ya, Bigfoot, kamu sudah bisa makan. Makan yang cepat Bigfoot ya. Ayo cepat, harus cepat. Ini Bigfoot selagi panas, jangan sampai dingin ya. Ingat terus. Ya, bifunya makan cepat sekali guys. Kenyang lagi dia guys. Oke guys. Oke, selanjutnya kita kasih Bigfoot makan buah-buahan guys, agar dia sehat ya guys. Nah, kita keluarkan saja semuanya buah-buahannya guys, karena Bigfoot ini rakus sekali guys, makannya banyak sekali ini. Aduh, makan roti juga lah, masih aja dia makan roti guys. Oke, selanjutnya. Oke, selesai. Sudah, jangan lihat kulkas lagi. Roti ini enaknya dipanggang dulu guys, biar dia agak matang dikit guys. Oke. Tidak dipanggang dulu rotinya guys ya. Oke, sebentar lagi. Ting. Oke, sudah masak guys. Mari kita keluarkan rotinya. Keluarkan. Oke, rotinya sudah keluar guys. Dia tidak sabaran ya guys. Sudah tidak sabar dia guys.
Bentar dulu, kita potong dulu deh rotinya biar agak kecil dikit. Waduh, bukan ini guys. Ini yang pengen potong nih. Dibuang dulu nih. Potong. Oke guys, mari kita kasih dia makan. Happy Frog, cepat makan. Lahap sekali guys. Oke, nah sekarang ini tomat nih. Apa harus dipotong ya guys? Coba kita kasih aja deh sama Bigfootnya. Dia bisa makan guys, walaupun gede nih. Jeruk, apa bisa makan? Dimakannya juga guys. Strawberry, sudah pasti bisa. Nah ini nih. Ini nanas ini gede ini. Sama ini apel nih guys, apel. Dimakan juga guys. Kalau semangka gimana? Semangka, apakah mau langsung dimakan atau dipotong dulu? Ya guys, dia rakus sekali guys, mulutnya gede amat. Makan aja deh. Oke, sekarang lanjut dengan nanas. Apakah kamu bisa makan Bigfoot? Nanas? Tidak mau nanas? Tidak mau? Dia tidak suka nanas guys. Oke, baiklah, mungkin dia harus dipotong dulu guys. Oke, selanjutnya kita potong kecil. Oke guys, lalu kita hidangkan dan kita kasih dia makan. Waduh, dia nggak mau guys, dia nggak suka nanas. Oke, baiklah, mungkin harus kita olah dulu guys ya. Gimana kalau nanas digoreng? Sudah pernah lihat nanas goreng? Belum bukan? Mari kita goreng guys. Kita coba goreng nanasnya guys. Oke, nanasnya digoreng. Nah, oke, siap. Nah, makan nih nanas goreng. Wah, dia mau guys. Dia mau nanas goreng guys. Dasar aneh ini liputnya. Belum pernah lihat orang makan nanas goreng sih. Oke, gimana rasanya? Nggak enak guys dia mungkin guys. Sudah, jangan masuk kulkas lagi. Hari ini sudah cukup ya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Jangan buka kulkas lagi, Bigfoot. Sampai di sini dulu video kita, guys. Waduh, bebandel memang ini Bigfootnya. Oke lah, sampai di sini dulu video kita, guys. Ikuti video kita selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.